Pada Silakan subscribe dan aktifkan sirah tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya. ngelingono Sebuah gerobak yang mengangkut banyak ranjang bergerak dari arah Kalimas sisi timur. Kalimas adalah sungai yang bermuara di ujung Galuh. Kalimas adalah terusan sungai Berantas yang membelah kawasan ujung Galuh dan bermuara di Selat Madura. Melalui Kalimas inilah perahu-perahu kecil dari ujung Galuh akan memasuki daratan. Keranjang-keranjang yang semula diangkut dalam perahu dan kini sudah berpindah ke dalam gerobak terus dibawa menuju Tangkilan yang terletak di sebelah timur Kalimas. Gerobak itu telah memasuki pelataran sebuah tajuk. Beberapa santri menyambut kedatangannya. Lima orang berkuda yang mengawal gerobak disambut pula oleh beberapa santri. Gerobak berhenti di tengah pelataran. Begitu juga lima orang berkuda. Beberapa santri termangu-mangu melihat kehadiran mereka yang begitu tiba-tiba. Salah seorang penunggang kuda turun dan langsung beruluk salam. Assalamualaikum. Sekitar enam santri menjawab salamnya dengan mimik yang masih belum mengerti. Kami dari ujung Galuh datang ke Tangkilan ini untuk mengantarkan beberapa bingkisan bagi Ki Gede Kusen. Mohon disampaikan kepada beliau, kata penunggang kuda tersebut. Enam santri masih terpaku di tempatnya. Mereka saling pandang sebentar. Lantas dua orang dari mereka bergegas masuk ke dalam. Tak lama kemudian, sosok bersorban berusia paruh baya keluar diiringi beberapa santri lainnya. Assalamualaikum. Penunggang kuda tersebut kembali beruluk salam. Assalamualaikum. Sosok bersorban itu menjawab dengan suara kering. Apakah kami berhadapan dengan Ki Gede Kusen? Sosok bersorban itu mengangguk dan menjawab, benar Kisanak. Ada keperluan apa Kisanak datang kemari? Empat orang berkuda yang lain segera turun. Salah satu dari mereka segera mendekat dan berkata, kami dari Tuban. Mata Ki Gede Kusen tampak terperanjat. Lebih baik masuk ke dalam dulu, desis Ki Gede mulai was-was. Oh iya Ki, di dalam gerobak ada lima keranjang. Keranjang yang bertanda merah sepatutnya dibawa masuk ke dalam juga, kata salah satu penunggang kuda. Ki Gede Kusen tertegun, otaknya berputar sejenak sebelum bertanya, maksud Kisanak? Nunjuk jalan ada di dalamnya, sengaja kami sembunyikan di dalam keranjang, jawab salah satu penunggang kuda itu dengan suara ditekan. Ki Gede Kusen memicingkan mata, kemudian memberikan isyarat kepada seorang santri agar mendekat. Bawa keranjang yang bertanda merah masuk ke dalam, kata Ki Gede Kusen kepada santrinya. Santrinya mengangguk patuh, lalu menghampiri dua kawan lainnya. Bergegas mereka masuk ke dalam gerobak. Dibantu kusir gerobak, mereka segera mengeluarkan keranjang yang dimaksud
dan membawanya ke dalam rumah Gebyok. Mari Kisanak, ikut saya. Ki Gede Kusen mempersilakan tamu-tamunya untuk mengikutinya. Lima penunggang kuda itu segera mengikuti di belakang. Beberapa santri telah mengambil alih tali kekang kuda mereka, membawa kuda-kuda tersebut ke pinggir pelataran untuk ditambatkan di sana. Usir Gerobak pun melakukan hal yang sama. Tamu-tamu yang mengejutkan itu telah masuk ke rumah Gebyok yang berdiri di atas batur setinggi kurang lebih setengah depa. Itulah rumah pribadi Ki Gede Kusen. Di dalam rumah, di permukaan lantai, tikar rotan sudah tergelar. Sudah menjadi kebiasaan di Majapahit, di setiap ruang tamu tidak terdapat kursi dan meja. Rata-rata hanya ada tikar rotan atau permadani. Letak rumah pribadi Ki Gede Kusen sendiri bersebelahan dengan tajuk. Sedangkan di sebelah tajuk terdapat bangunan berdinding gedek yang berdiri memanjang, dipergunakan sebagai tempat belajar bagi para santri. Tak jauh dari tempat belajar berjajaran kamar-kamar sebagai asrama. Semuanya masih berada dalam satu kawasan dengan tajuk. Dari semua bangunan yang berdiri di sana, hanya tajuk saja yang terlihat paling bagus. Para tamu sudah masuk ke dalam. Empat orang tampak mengambil jarak, duduk bersila agak ke pinggir. Sementara yang seorang lagi duduk berhadap-hadapan dengan Ki Gede Kusen sendiri. Sedikit heran Ki Gede Kusen melihatnya. Diam-diam hatinya sudah bisa menduga-duga bahwa orang yang kini duduk berhadapan dengannya bukanlah orang sembarangan. "Maaf Kisanak," kata Ki Gede Kusen dengan suara yang datar. "Kalau boleh tahu, apakah Kisanak salah satu priayi dari Tuban?" Yang ditanya menggeleng sembari tersenyum simpul. "Bukan Ki, aku dari Lasem. Namaku Wirabraja." Terkejut Ki Gede Kusen mendengar nama itu disebut. "Kanjeng Pangeran Wirabraja, Kakanda Kanjeng Tumenggung Wilwatikta." "Benar." Seketika Ki Gede Kusen menghaturkan sembah hormat. "Maafkan ketidaktahuan hamba ini Kanjeng." Tamu yang ternyata adalah Pangeran Wirabraja itu mengangguk pelan. "Tak menjadi soal Ki, kedatanganku kemari juga dalam penyamaran." Ki Gede Kusen masih menyembah dengan kedua tangan di depan dada dan kepala menunduk. Begitu Pangeran Wirabraja memberikan isyarat agar sembah disudahi, baru dia melepas sembahnya. "Pantaskah hamba duduk berhadap-hadapan seperti ini dengan Kanjeng Pangeran?" "Sekali lagi, itu tak menjadi persoalan. Toh kita tidak berada di paseban manapun. Ada hal yang lebih penting daripada masalah pantas atau tak pantas." Ki Gede Kusen mengangguk hormat. "Apakah kabar tidak sedap mengenai Tuban sudah berhembus ke Lasem Kanjeng?" "Begitulah. Kedatangan Kanjeng Pangeran kemari sebagai orang Tuban ataukah Lasem, tak ada urusanku dengan Lasem di sini. Tapi ada urusanku dengan Tuban. Sepengetahuan Kanjeng Gusti Adipati Tuban, ya atau tidak?" "Maksud Kanjeng?" "Dimas Wilwatikta mendapat perintah dari Adipati Tuban untuk menyelidiki keberadaan Ki Gede. Jika kabar yang Ki Gede bawa tak benar, maka Adipati Tuban
akan meminta perkenan penguasa Kahuripan untuk menyerahkan nyawa Ki Gede bagi Tuban. Dan tanpa sepengetahuan Adipati Tuban, Dimas Wilwatikta meminta bantuanku untuk mengurus hal ini. Ada perintah dari Adipati Tuban, namun tak ada yang tahu bahwa akulah yang menjalankan perintah itu. Bahkan seorang prajurit Tuban pun tidak. Ki Gede Kusen menghela napas pendek. Jika begitu Kanjeng, para santri yang hamba kirim telah sampai di Tuban. Apakah mereka marak sendiri ke hadapan Kanjeng Gusti Adipati, ataukah melalui perantara Syekh Abu Hurairah? Tak ada hubungannya dengan pangeran dari Campa itu. Hamba belum mengerti Kanjeng. Salah seorang santri Gede berhasil marak ke hadapan Adipati Tuban, diantar oleh para centeng Haji Ganeng Tu. Ki Gede Kusen terkejut. Bagaimana bisa Kanjeng? Pangeran Wirabraja menghela napas sejenak. Tiga santri Ki Gede dihadang oleh pasukan tak dikenal di wilayah Tuban. Salah seorang santri Ki Gede tewas dalam penghadangan itu. Terperanjat dan sedih Ki Gede Kusen mendengar tuturan itu. Rupanya sudah sampai juga di wilayah Tuban pergerakan pasukan gabungan tersebut. Astagfirullah. Dua santri Ki Gede berhasil lolos. Yang seorang lantas menuju Lasem, marak ke hadapan Haji Ganeng Cu di Bandar Regol. Sedangkan yang seorang lagi lari ke pesisir dan memilih mengambil jalur laut untuk menuju ke Siarjo. Yang marak ke hadapan Haji Ganeng Cu lantas diantarkan ke Tuban oleh beberapa centeng. Dialah yang akhirnya berhasil menghadap Adipati Tuban. Berarti dia telah berhasil menyampaikan kabar ini langsung ke hadapan Kanjeng Gusti Adipati Tuban. Ya, dan mendapat hukuman. Ki Gede Kusen terkejut. Dahinya mengkerut. Hukuman atas kesalahan apa? Adipati Tuban menganggap laporan yang disampaikannya sebagai kelancangan dan penghinaan bagi Tuban. Dia sekarang meringkuk di Pakunjaran. Sedangkan yang seorang lagi telah aku bawa kemari dengan selamat. Ki Gede Kusen kembali mengerutkan dahinya. Seorang santrinya dalam penjara, seorang lagi tewas, dan yang seorang telah dibawa balik. Lantas di manakah yang dibawa balik tersebut? Di manakah santri hamba yang Kanjeng bawa itu? Ada di dalam keranjang bertanda merah. Ki Gede Kusen tampak mengingat-ingat dan otaknya mulai menemukan jawabannya. Hamba paham Kanjeng. Tentunya dia menjadi incaran pasukan tak dikenal yang bertebaran di wilayah Kahuripan ini. Ya, oleh karena itulah aku menyembunyikannya di dalam keranjang. Dari dialah aku mendapat petunjuk jalan hingga kemari. Ki Gede Kusen menghela napas dalam-dalam. Dan itu berarti Kanjeng mempercayai kabar yang hamba sampaikan. Ya, karena aku telah membuktikannya sendiri bahwa ada ketidakberesan di jajaran keprajuritan Kahuripan. Bahkan aku sempat memberikan petunjuk kepada salah seorang lurah prajurit Telik Sandi Yuda Kahuripan agar mencari Ki Gede. Dia hampir tewas oleh salah satu anggota pasukan tak dikenal. Keadaan kini bertambah melik. Itu yang terlintas di benak Ki Gede Kusen. Namanya kini sudah dikenal oleh Adipati Tuban serta beberapa bangsawan Tuban, pangeran dari Lasem, dan juga Haji Ganeng Cu, menantu Adipati Tuban, penguasa Bandar Regol.
Bahkan seorang lurah prajurit Telik Sandi Yuda Kahuripan pun juga sudah mengetahui namanya. Ada satu hal yang perlu ku ketahui, Ki. Kata Pangeran Wirabraja, Ki Gede Kusen memicingkan mata. Benarkah ada seorang anggota pasukan tak dikenal yang diam-diam membocorkan rahasia pergerakan terselubung tersebut kepada Ki Gede? Yang ditanya tak segera menjawab. Begitulah, Kanjeng, jawabnya kemudian tampak berhati-hati. Bisakah dia dihadapkan kepadaku? Tanya Pangeran Wirabraja. Wajah Ki Gede Kusen mendadak diselimuti keragu-raguan. Kenapa tampak ragu-ragu, Ki? Apakah Ki Gede masih tak percaya kepadaku? Kakak Tumenggung Wilwatikta ini. Yang ditanya tampak kebingungan. Walau perasaan itu dia tekan dengan mimik tenang, namun Pangeran Wirabraja mampu membacanya. Dan satu hal lagi, Pangeran Wirabraja menambahi, mengapa Ki Gede tak diganggu oleh mereka itu? Ki Gede Kusen terpaku. Belum ada satupun jawaban terlontar dari mulutnya. Banyak hal yang telah Ki Gede ketahui, dan itu semua sangat berguna bagiku. Sekarang, berikan semua kabar yang Ki Gede ketahui kepadaku. Kata Pangeran Wirabraja dengan sangat tegas. Ki Gede Kusen menarik napas panjang. Matanya menerawang sesaat. Sebenarnya, tak banyak juga yang hamba ketahui, Kanjeng. Setidaknya, Ki Gede tahu lebih banyak daripada aku. Ki Gede Kusen mengangguk pelan. Terlebih dahulu, adalah perlu bagi hamba untuk menjawab pertanyaan Kanjeng. Mengapa hamba tidak diganggu? Sungguh, selama ini hamba senantiasa diincar oleh beberapa orang tak dikenal untuk dicelakai. Namun, syukur Alhamdulillah, hingga detik ini hamba masih bisa selamat. Tidak adanya penangkapan resmi bagi hamba dari Keraton Kahuripan menunjukkan bahwa gerakan ini memang dilakukan secara diam-diam. Mereka memang mengincar hamba, namun tak mau membuat keadaan menjadi keruh. Jika mereka menangkap hamba atau mencelakai hamba secara terang-terangan, penguasa Kahuripan jelas akan mengetahui hal itu dan pastinya akan menaruh curiga atas tindakan beberapa pemimpin pasukan Kahuripan terhadap hamba tanpa adanya perintah dari Kanjeng Gusti Rani Kahuripan. Selama ini mereka terus mengincar hamba, namun hamba akan tetap bertahan di sini, di daerah pesisir yang dekat dengan ujung galuh ini. Karena disinilah daerah teraman bagi hamba. Banyak prajurit Kahuripan yang masih bersetia kepada Kanjeng Gusti Rani Kahuripan yang meronda di wilayah ini. Secara tidak langsung, merekalah yang mengamankan hamba dari ancaman pasukan tak dikenal tersebut. Sedikit saja pasukan tak dikenal itu melakukan tindakan kekacauan di Kahuripan, gerakan mereka akan mudah diketahui. Untuk sementara, keadaan menguntungkan seperti ini bisa hamba manfaatkan demi menyelamatkan diri hamba dari mara bahaya. Bukankah ronda prajurit Kahuripan tidak hanya di tempat ini, Ki? Benar. Bisa saja mereka mengirim satu atau dua orang kacineman untuk memasuki tempat ini di malam hari. Benar, Kanjeng. Untuk itulah hamba selama ini memilih tidur di atap tajuk setiap malam. Pangeran Wirabraja memicingkan mata
Bisakah ucapan Ki Gede dipercayai? Jika Kanjeng tidak mempercayainya, nanti hamba tunjukkan tempat persembunyian hamba. Pangeran Wirabraja terdiam. Apakah semua santri di sini tahu akan hal ini? Maksudku, apakah mereka semua tahu bahwa Ki Gede sudah tahu banyak tentang kebenaran kabar pergerakan rahasia ini? Tidak, Kanjeng. Hanya santri tua saja. Itu pun hanya beberapa. 3 santri yang hamba kirim ke Tuban termasuk di antaranya. Bahkan tak ada seorang pun yang tahu tempat tidur rahasia hamba. Termasuk istri dan anak-anak Ki Gede. Ya, Kanjeng. Dan mengenai tempat tidur itu, Ki Gede mau menunjukkannya kepadaku. Berarti Ki Gede mulai percaya kepadaku. Begitulah, Kanjeng. Dan itu berarti Ki Gede juga mau menghadapkan prajurit Kahuripan yang telah membocorkan rahasia tersebut kepadaku. Ki Gede Kusen terdiam sesaat. Ya, Kanjeng, jawabnya kemudian. Pangeran Wirabraja tersenyum. Kapan, Ki? Ki Gede Kusen kembali terdiam, mencoba memperkirakan waktu yang tepat untuk pertemuan yang diminta Pangeran Wirabraja. 3 hari lagi, tepat pada siang hari, dia akan kemari, menyamar sebagai seorang pedagang pribumi, Kanjeng. Dari Kahuripan dia kemari melalui jalur laut, menuju Ujung Galuh. Sesudah itu, dia akan ke Tangkilan ini, melewati Kalimas. Pangeran Wirabraja mengangguk-angguk. Baiklah, jika demikian, aku meminta kepada Ki Gede untuk menyuruh prajurit itu menemuiku di hutan asam yang berada di selatan tempat ini 3 hari lagi, tepat pada siang hari. Aku rasa dia lebih banyak mengetahui kabar yang aku perlukan. Kasinggihan dawuh, Kanjeng. Oh ya, ada satu hal lagi yang masih samar bagi diriku dan semua yang mendapat kabar dari Ki Gede. Apa kepentingan Ki Gede sehingga berani memberikan kabar rahasia ini ke pihak Tuban? Ki Gede Kusen termangu. Bukankah itu sangat berbahaya bagi keselamatan Ki Gede sekeluarga di sini? Atas dasar apa Ki Gede berani ikut campur ke dalam masalah ini? Ki Gede Kusen menyembah sejenak. Demi Islam, Kanjeng. Pangeran Wirabraja memicingkan mata. Apa hubungannya? Helaan napas terdengar. Gerakan ini jelas-jelas hendak menggempur Tuban yang secara tidak langsung telah mendukung perkembangan Islam di Jawa, Kanjeng. Ah, itu hanya kesimpulanmu saja, Ki. Mungkin demikian, Kanjeng. Adanya rencana untuk menggempur Tuban bukan berarti gerakan ini didasarkan atas kebencian terhadap Islam. Gerakan ini jelas sekedar untuk meredupkan Tuban yang semakin hari semakin makmur dan kuat. Perkembangan Tuban yang sedemikian itu telah menimbulkan kekhawatiran beberapa pejabat Majapahit. Mereka cemas jika nantinya Tuban akan menyaingi pemerintahan pusat, sehingga bisa jadi Tuban akan segera membelakangi Majapahit dan berani melepaskan diri dari pusat. Hanya itu yang aku lihat, kata Pangeran Wirabraja. Kemakmuran tersebut tercapai karena Tuban berani memberikan kesempatan kepada orang-orang atas angin untuk masuk ke jajaran pemerintahannya, Kanjeng. Sementara sebagian besar orang atas angin yang diberi kesempatan tersebut rata-rata beragama Islam. Balas Ki Gede Kusen. Ya, benar. Tapi bagiku gerakan ini
tak ada hubungannya dengan kebencian terhadap Islam. Dari sisi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar umat Islamlah yang menjadi dasar bagi hamba untuk berani ikut campur dalam masalah ini, Kanjeng. Itulah satu-satunya maksud hamba. Pangeran Wirabraja mengernyitkan kening. Dia hendak bangkit dari duduknya. Jika memang itu yang menjadi alasan Ki Gede, baiklah. Sebab Ki Gede sendirilah yang bakal menanggung semua akibatnya. Ki Gede Kusen terdiam. Sekarang aku pamit dulu. Pesanku, jalan terbaik bagi Ki Gede adalah secepatnya meninggalkan Kahuripan. Mintalah perlindungan kepada Syekh Abu Hurairah di Tuban, atau mungkin yang lebih aman daripada memasuki Tuban, tunggulah kakak sepupu Syekh Abu Hurairah yang hendak membangun pesantren di Bangir. Gabungkan saja pesantren Ki Gede dengan pesantrennya nanti, Sayyid Ali Rahmat. Itulah nama kakak sepupu Syekh Abu Hurairah. Mereka berdua kemenakan penguasa Keling, Bri Kertabumi. Mereka sangat berpengaruh. Jika Ki Gede bisa berlindung kepada mereka, aku jamin pasukan dari kerajaan manapun di Jawa ini tak bakalan berani mengganggu Ki Gede. Dan satu hal lagi, segera carikan tempat persembunyian paling aman bagi santri Ki Gede yang ku bawa balik kemari. Dia benar-benar menjadi incaran. Aku permisi dulu, Ki. Assalamualaikum. Ki Gede Kusen memberikan sembah sembari menjawab salam Pangeran Wirabraja. Orang penting dari Lasem itu segera beranjak dari tempatnya. Saat dia hendak keluar rumah, Ki Gede Kusen tampak hendak menyertainya. Namun Pangeran Wirabraja seketika menoleh dan berkata, "Jangan menimbulkan kecurigaan. Tak usah diantar." Ki Gede Kusen memberikan sembah lagi dan akhirnya kembali duduk di atas tikar rotannya. Pangeran Wirabraja bergegas keluar diiringi 4 prajurit Lasem yang sedari tadi bersila dalam diam.